97.7. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap tu? Dodo. Silakan, dengan pengalaman tentang apa ni? Ini tentang saya dengan Adiza. Jadi kita kira macam kita ada tiga sekawan ni kan. Kita suka keluar pada waktu pagi lah. Kira lewat pagi tu baru kita pulang rumah. Ada satu kali tu masa kawan saya tengah hantar saya pulang. Kita berhenti dekat tepi. Maksudnya berdekatan macam reservoir tu. Jadi bila satu kali tu, satu hari tu dalam jam 3 pagi kalau tak silap saya. Kita stop keadaan kita sambil nak turun tu, kita tengah berbual. Teman saya cakap, tengok 11 o'clock, 11 o'clock. So, saya pun macam, macam tercari-carilah. Lalu kita nampak satu makhluk ni, ya Allah, besar dia. Saya macam tak macam mana nak bayangkan, tapi bentuk macam gula-gula. Jadi bila kita berdua dah nampak tu, adik saya tak nampak. Kita dia masih tercari-cari. Sampai macam kita rasa kereta ni macam berat tu, Casey. Jadi jadi saya cakap dengan adik saya, tak payah kita telefon bapak lah, suruh bapak turun ambil. Jadi mulai hari tu sampai dah sekarang, sampai saya dah beranak dua, kita tak balik lah, tak balik lihat lagi, Casey. Untuk dia, jadi yang dia nampak makhluk gula-gula bungkus tu lah. Ya Allah, Casey, dia nampak dengan jelas, Casey, bersara. Terima kasih.